Hai guys, kembali lagi di channel aku, di channel Apetri Official. Jadi kesempatan kali ini, video kali ini aku mencobain ini itu adalah goyang gitu. Ini aku belinya dari online shop, harganya itu sekitar 30.000, dapat 4 goyang panjang-panjang gitu, dan ini ada aku potong-potong gitu guys, dan ini jadi aku goreng juga, lumayan garing gitu gorengnya kayak gini. Tapi sebelum lanjut videonya, jangan lupa bagiannya gambar subscribe yang di bawah kan, klik terlebih dahulu. Jangan lupa untuk klik like dan kalian share video ini pada teman-teman kalian guys. Oke, langsung aja kita makan, dan ini dia sausnya. Kita makan secara original terlebih dahulu aja guys. Dan di sini aku juga minta maaf banget karena tadi suara asli di videonya tuh hilang gitu. Jadi di sini aku pakai suara eksternal aja kayak gini. Dan untuk rasanya sendiri kalau menurut aku tuh enak banget. Rasanya itu renyah gitu, warna aku goreng tadi juga sedikit garing gitu, dan untuk rasa ayamnya itu terasa banget guys. Sekarang kita cobain pakai sausnya, dan menurut aku setelah aku cobain untuk rasa sausnya itu enggak kurang enak, aku kurang suka gitu. Lebih enakan enggak pakai saus gitu guys, lebih enakan original gitu. Dan di sini aku juga mau ngucapin selamat hari raya Idul Adha 2024. Semoga kalian bisa berkurban dari tahun ini, dan yang belum bisa berkurban bisa tahun akan datang guys. Ini menurut aku untuk goyangnya itu enak, luarnya tuh kriuk gitu, dan dalamnya tuh empuk gitu guys. Oh iya guys, dan ternyata goyang ini tuh setelah aku searching gitu tuh, ternyata tuh ini itu makanan dari perpaduan dari budaya Chinese dan juga Betawi gitu. Dan ini tuh sempat viral banget di TikTok beberapa waktu yang lalu soal goyang ini, dan sebenarnya aku udah mau cobain dari lama, tapi karena aku cari-cari di daerah aku tuh nggak ada yang jual. Dan rencananya sih aku mau bikin sendiri gitu, tapi karena nggak tahu caranya jadi nggak jadi. Dan ini ternyata pas aku cari di Shopee gitu tuh ada yang jual gitu guys, walaupun dari segi harga menurut aku lumayan murah sih. Dan ini tuh aku nggak tahu ini rasa ahli goyang tuh kayak gini atau enggak. Dan kalau aku searching juga tuh katanya untuk kulitnya ini tuh dari kulit tahu gitu, tapi kayaknya ini yang aku beli, ini aku makannya kayak dari kulit lumpia gitu untuk kulitnya. Tapi menurut aku dengan harga yang murah kayak gini tuh untuk rasa ayamnya tuh bener-bener kerasa banget guys, dan ini itu empuk banget gitu. Jadi itu dapat 4 tapi panjang-panjang gitu, jadi harus aku potong-potong gitu biar mudah untuk dimakan. Kalau nggak dipotong-potong bakal panjang-panjang gitu kayak lumpia gitu jadinya. Dan ini kalau bisa aku nilai, mungkin ini aku akan kasih nilai sekitar 8,5 deh, karena mungkin perjalanan juga lumayan lama, jadi agak sedikit mau basi gitu, tapi masih enak dimakan gitu guys kalau menurut aku. Mungkin karena faktor perjalanan ya, karena ini aku belinya kalau nggak salah dari sekitar Surabaya atau Malang gitu, dan rumah aku daerah Madiun, jadi mungkin karena perjalanannya agak lama jadi agak sedikit kurang fresh gitu. Oke, kalian subscribe aja. Bila kalian suka dengan video, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share video ini pada teman-teman kalian guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.